Mat, kleru mat, kleru mat. Yang benar begini. Malah kayak orang sepiro. Ujung-ujungnya ya sekiring ini aja. Tapi neng kini sih kayak enak nih di kandang karo polisi itu. Kamu boleh memborgol aku, tapi jangan hatiku. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon maaf, dari siapa ya? Waalaikumsalam Pak, ini dari Kompol Wajib. Oh, Pak Wajib ya, Pak Wajib. Ada apa Mas yang bisa saya bantu? Mau nanya Mas, apa benar tadi ada penangkapan adik saya di Pasar Sumoroto? Adiknya siapa namanya? Pak Tordul Mas. Kasus apa Pak? Kurang jelas Mas, kayaknya preman kayaknya. Oh, coba ya nanti saya cek dulu ke Kanit Reskrim. Kasusnya sampai di mana? 86 dan tolong kalau bisa dibantu. Wah, zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang kan polisi udah bermotor, Pak. Jadi, kasusnya ya tetap kita tangani secara profesional, prosedural ya, dan kita lakukan penegakan hukum secara berkeadilan. Oke, Dan. Saya tunggu kabar selanjutnya. Di mana cukup? Siap, cukup. Ya, terima kasih Mas ya. Mohon maaf, pelayanan kami tetap mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Dan terima kasih, semoga semua lancar. Bosnya apa be? Rang-rang dini kok ngeleng ae. Kok galau aja galau. Kebun setan mati. Tak.
Nuwun. Kang. Sepi men kok. Kang. Kang Abu. Woi. Kene lho. Hey, I am coming. Hi. Suwi mentek kamu ki. Koma. Yo tak tepu ora mbok angkat-angkat kayak gini nang ndi? Abek ku tak jasok kayak aku sembahyang. Kowe kira ngerti to nek aku ki pikir aku semro wawut. Ngapa? Kae bernya kok manur dulu kae. Kae dulure nang sing dinas nang Polda. Lah kok nek ora trimo piye? Yo lek bagiku yo tenang ae. Awak dhewe sampean ya tenang, edhe nyambut gawe sesuai ambek SOP kok wis. Kowe iki kok rumo tenang-tenang. Terus metenge nang sing lanang kok. Ki aku kepikiran tenang lho. Ya edhe lek ngomong ne wedi sungkan, aku ya maklum kan. Soale kan ya duit polisi ini Polda, tapi kan awal ide ya sesuai sampai SOP ya senek sekat perintah tugasnya kayak ya umat dewe yang ya wes ganggu depan umum ini loh jadi awal ide itu ya wes lek bagiku tindakannya awal ide itu ya wes masuk baik orang ya masuk baik ya senangnya ya. Iya, muka-muka itu engkau diure Polda bisa ngertain ini. Mata ordu kita dah nois ngosong masyarakat. Jo? Juga aku mau korek Jo ini mau. Terus ngapa? Jalur rokok itu? Aku kang lasewi kalau mau mau rokok. Duh, alah. Di tanggal-tanggal tua lucu, anak itu perlu. Wis ngerteni to karo kancamu kuwi. Apa plakek saiki wis pendino. Kayak iki kopine kok enak. Asumpah. Kopine kowe entek bubuke aku rung tuku. Sampe munggo banyu tok menawa enek kopi mbek gulone dibae malah bok ya. Urung tuku aku sik ra sumete. Ora lucu. Tak rumo-rumone omonganmu mau kok. Kaya dhuwur-dhuwur men to sing ngomong sopo lah ngene. Kowe kira wedi nek kesambel pesawat ta lambemu namung dhuwur-dhuwur ngene. Nek gak wedi yo aku ben dino wis latihan disambel ibu bojo kok. Wedi yo wis kebal. Awane kok panas ki mau kan. Lek profesor seminggu ping telu guys. Sia-sia wajahku menjadi hitam kembali. Terakhir di tiga ketelu lho so. Nggak tiga ini mesti telu usah TK yang genah tinggal sumba-umba apa gong? Wes lho ketimbang bujumu nesu ini menilik nih ae aku liat tak kumto ae semalah bedodok yes kang mulai detik ini awakmu gak usah susah nih masalah Mat kuwi saiki awake oke-oke ngono iki kuwi susah kuwi aku ya melu seneng melu susah wajahmu gak usah tok susah-susah iki wis kowe wis ketok lek wong susah dadi wis mulai saiki wis lepas landas ade santai nanggapi masalah masuk Pak Eko. Makanya kalau dunia juga salah, harus melanggar hukum.
Ngerti? Iya, Pak. Wis sing sabar iki iki ditampani yo. Katakane. Apa anak-anake dipangan ya? Syukur, Pak. Doa, hukumane ben ringan. Bro, panggil Pak Kamsek. Wonten perintah napa, Lur Dan? Perkawis matur dulu kalau wingi to, Dan. Mungkin. Bro. Waktu iki. Ya, Dan. Mari kok tak mriko. Sip. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena saudara telah berhasil menangkap preman Manodul ya, walaupun itu saudara yang ada di Polda ya. Jadi kamu masih melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, yaitu tidak usah khawatir ya, tidak usah takut dan lain sebagainya. Jadi sudah tugas merupakan tugas kepolisian ya. Siap. Begitu, terima kasih dan ya, saya sama izin dulu ya. Ingat, pesan Mat Orbil, perbuatan sekecil apapun yang melanggar hukum pasti akan berujung di bui. Ingat, ingat.